petuknya bos. Ini petuk bos. Tanjakannya ekstrim bos. Kita bolang lagi bos. Oke guys, kita bolang lagi. Kita bolang bahan bonsai ya, bersama bonsai kampung. Hey guys, kita daki lagi guys. Tanjakannya ekstrim guys, super ekstrim. Posisi di tebing. Biasa kita suka daki di tebing-tebing. Biasanya bahannya bagus. Lokasi daerah bantaran kali Gunung Putri, Bogor. Oke guys, kita naik lagi ke atas. Ini banyak pohon krakas juga ada. Oke guys, dalam cukup angker juga guys. Iya. Lokasi ini bangunan terbengkalai. Kita lanjut lagi. Wah, ternyata jalannya buntu guys. Kita balik lagi. Yuk. Ini pohon bambu guys. Barangkali ada bambu petuk. Bambu petuk, ada bambu kuning bolong-bolong guys. Bambu tali. Wah, lokasi di tebing yang tadi ternyata kita menemukan bambu petuk. Lokasinya lumayan juga nih, curam. Calon-calon petuk nih. Cukup lumayan juga bahan-bahan petuknya. Oke guys, semoga kita dapat bahan petuk, bambu petuk guys. Cukup. Oke guys, sepertinya ini bambu petuknya ada di sini. Bambu petuknya bos. Ini petuk bos. Ini petuk bos. Sepertinya ada ini. Oke guys, kita posisi beda lagi. Sekarang kita menemukan bambu petuk. Kita menemukan bambu petuk. Ini contohnya nih. Ini ketemu nih. Tapi nggak tahu sih ini petuk apa bukan. Soalnya saya bukan spesialis bambu petuk. Tapi kita coba potong. Kita review nanti. Oke guys. Barangkali ketemu.